kita yang awalnya juga nggak terlalu yakin sih mbak tentang itu. Tapi begitu kita gitu, loh kok bener gitu. Jangan kan masyarakat, waktu saya awal kenal ini juga dibilang ini ada loh sebuah metode dari fingerprint, dari sidik jari bisa ketahuan potensi. Wah masa sih gitu. Saya juga masih bertanya-tanya gitu kan. Dan kebetulan waktu itu saya juga termasuk korban salah bakat, salah jurusan mbak gitu. Jadi saya juga kehilangan jati diri gitu. Jadi saya pas ketahuan ini saya cari, oh menarik nih gitu ya, menarik ini. Kemudian saya pelajari, sayangnya waktu itu saya kan belajar dari Singapura. Mereka tidak open teknologi ini. Nah itu sebenarnya yang bikin saya gemes gitu ya. Dan di Indonesia kurang apa coba, banyak tenaga ahli segala macam. Akhirnya saya kumpulin teman-teman dari berbagai profesi, ada psikolog, ada neuroscience, ada orang IT. Saya kumpulin, yuk kita bikin riset ulang dari awal. Nah kita udah 14 tahun saat ini udah jalan dan sudah lebih dari 500 ribu orang sebetulnya. Dan kita juga udah dapetin penghargaan dari MURI dan Guinness World Records sih untuk ini semua. Tapi yang memang menarik itu adalah kita yang awalnya juga nggak terlalu yakin sih mbak tentang itu. Tapi begitu kita gitu, loh kok bener gitu, banyak temuan di lapangan itu banyak yang terasa ngebantu, sampai dengan para orang tua yang misalnya anaknya yang pertama udah ikut nih, 5 tahun kemudian dia punya anak lagi. Pak Ben, ini saya yang dulu yang 5 tahun lalu, saya udah lupa. Gitu ya. Bener loh Pak Ben, memang Pak Ben bilang dulu bahwa anak saya tuh itu saya ikutin nih. Referensinya Pak Ben seperti itu, dan ternyata it works gitu ya. Nah itu jadi saya senang aja sih mbak gitu ngebantu gitu. Kita tuh beda banget dengan, maaf ya, dengan psikotes gitu. Kita tidak melihat orang itu cerdas atau enggak, karena every child is a genius gitu ya. Enggak ada anak yang play bodoh. Kita justru ngasih tahu ke orang tua. Saya dari Aceh sampai Papua loh mbak, saya jalan untuk mengkampanye ini. Bahwa intinya setiap anak itu berbakat.